pause dulu ya. Sebelumnya, subscribe YouTube channel Sajian Sedap dan tekan tombol notifikasi untuk video masak terbaru lainnya. Kalau kamu suka video ini, langsung like, komen, dan share ke sosial media kalian semua ya. Yuk lanjut nonton videonya. Halo Sasa Lovers, apa kabar? Di rumah aja, kangen makan gado-gado. Yuk belajar bikin bumbu gado-gado sendiri di rumah bareng Sajian Sedap. Eh, sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Sajian Sedap. Dan ini dia videonya. Kacang yang digunakan untuk membuat bumbu gado-gado adalah kacang tanah. Kacang tanah menghasilkan bumbu gado-gado yang legit. Selain digoreng, kacang juga bisa disangrai terlebih dahulu, lalu diulek sampai halus. Untuk gado-gado, wajib menghaluskan kacang tanah selagi panas atau baru saja diangkat. Ulek dengan merata sampai mengeluarkan minyak. Selain diulek, bisa di blender. Tapi hasilnya akan terlalu cair dan halus. Supaya makin enak, jangan lupa tambahkan bumbu lainnya setelah kacangnya sudah halus. Bumbunya bisa cabai, bawang putih, sedikit air asam, dan gula merah, dan diaduk rata. Tinggal disiram di atas sayuran yang sudah direbus. Beneran deh, kalau ikutin tips by Dr. Kitchen ini, dijamin Sasa Lovers akan sukses bikin bumbu gado-gado di rumah. Untuk resep lengkap gado-gado, bisa cek di kolom deskripsi di bawah ini. Sampai ketemu di tips by Dr. Kitchen lainnya. Bye-bye!